Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar Haji Salman SPD MAG yang turut didampingi Kasih Pendidikan Madrasah Suryadi SAG Sabtu 11 Juni 2022 meninjau Min 8 Aceh Besar yang mengalami musibah kebakaran pada bulan 9 tahun 2021 yang lalu. Kehadiran Salman ke Min 8 Aceh Besar untuk melihat kondisi bangunan yang terbengkalai sejak terjadi musibah kebakaran yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda pembangunan atau rehab ruang kelas tersebut. Beliau berharap kepada stakeholder tergugah hati untuk memikirkan fasilitas pendidikan guna mendidik dan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa. Nah, ini berada di bangunan terbakar pada Min 8 Aceh Besar, Min Pekan Badan. Sudah terbakar sejak bulan 9 tahun 2021. Pendidikan tidak akan pernah berhenti, namun pembangunan bisa saja tertunda pembangunannya. Maka pada kesempatan ini kami ingin menggugah seluruh stakeholders agar dapat memberikan perhatian kepada BUPR, Kementerian Agama, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk segera dapat memberikan bantuan karena sudah hampir setahun setelah kebakaran tidak tertangani bangunan yang terbakar ini. Kami berharap doa daripada seluruh wali murid agar ini dapat segera kita realisasikan rehab besar dari Min 8 Min Pekan Badan yang terbakar ini. Atas perhatian rakyat Indonesia dan juga seluruh para pejabat yang terkait, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herman melaporkan untuk MAN TV.